Ini cara aku buat tanduk pakai liquid latex. Latex ni mix sikit dengan tepung. Tepung gandum, campur-campur. Masuk sikit-sikit je. Okey, kau ulang rata-rata. Dah rata tu bolehlah bentukkan ikut tanduk yang kita nak. Ini sesuai lah untuk saiz kecil. Bagi rata tu pakai balik liquid latex yang cair. Ni bentuk yang aku buat. Kemudian tandalah kat mana yang ni, adjust kat mana yang kita nak letak tanda tu, pakai bedak keliling dia. Dah nampak dah mana kita nak mark untuk letak balik latex tu. Latex ni kena tunggu kering sikit. Bagi kering sikit baru boleh letak tanduk. Letak balik tanduk tu, tekan-tekan lah. Tekan dia, bagi dia kemas. Tahan ya, berujian ketahanan. Adjust dia, letak balik liquid latex mix tadi, bagi dia tak nampak macam bertempel. Okay, ni hasilnya.